Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Jamia Putri Dewi dari kelas 4 BPDSD. Baiklah, saya di sini akan mempraktekkan bagaimana caranya peraturan baris berbaris di dalam kepramukaan, terutama pramuka bagi sekolah dasar. Yang pertama itu ialah saya akan mempraktekkan mengenai aba-aba siap. Yang mana siap itu tubuh atau badan tegap, kemudian tumit, sesama tumit saling beradu atau dirapatkan. Setelah itu lutut lurus, nih lututnya lurus, beserta paha juga lurus. Kemudian dada agak dibusungkan ke depan agar terlihat tegap ataupun tegas. Kemudian pergelangan tangan diluruskan sesuai dengan berdirinya kaki atau lurus, lurus sesuai dengan paha. Dan ibu jari segaris dengan jahitan celana. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Yang kedua yaitu saya akan mempraktekkan mengenai istirahat di tempat. Yang mana istirahat di tempat itu ialah kaki kiri dipindahkan ke samping sekitaran 90 seperti ini, sedikit saja. Kemudian tangan kiri dan tangan kanan diletak di belakang seperti ini, di bawah pinggul. Setelah itu barulah ini yang namanya istirahat di tempat. Yang ketiga yaitu saya akan mempraktekkan berikan aba-aba mengenai hadap kanan dan hadap kiri. Ya, yang mana hadap kanan dan hadap kiri itu kaki kanan ataupun kaki kiri melintang di depan kaki kanan atau kaki kiri seperti ini. Hadap kanan gerak. Yang pertama itu kaki kanan yang maju sekitaran 90 derajat, kemudian badan diputarkan seperti ini, kakinya masih tetap merenggang, kemudian kaki kanan dirapatkan kembali ke kaki kiri. Ini namanya dihadapkan hadap kanan. Kemudian hadap kiri. Hadap kiri itu yang mana kaki kiri agak dimajukan ke depan sekitaran 90 derajat, kemudian diputar bersamaan dengan badan. Setelah itu kaki kiri dirapatkan kembali dengan kaki kanan dan tumitnya saling beradu. Ini yang dinamakan menghadapkan hadap kiri. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya jalan di tempat. Yang mana jalan di tempat itu yang pertama itu dimulai dengan kaki kiri. Kaki kiri ini sedatar dengan pinggul, begini contohnya. Dan setelah itu baru kaki kanan sama datar juga dengan pinggul seperti ini. Jalan langkah tegak maju. Jalan yang mulai itu kaki kiri.